lagi di Bagi-Bagi Besti. Happy. Pemirsa di rumah, jangan lupa komentar tersopan kamu kirim ke @p3 Trans TV dengan SC Pagi Happy Trans TV 2105. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita sama Wika Salim, kita sudah mempunyai artikel terlebih dahulu. Kita artikel Cekidot namanya. Penyanyi dangdut Wika Salim mengaku digoda penyanyi ternama. Wow. Padahal sudah punya anak dan istri. Nah, yang membuat kita penasaran kira-kira siapakah penyanyi cowok terkenal ini yang menggoda untuk Wika gue bukan penyanyi. Salim. Siapa sih gue penasaran? Bukan Nasar bukan kan? Bukan. Enggak, jangan-jangan. Seperti mati lampu, ya sayang. Kasihan A itunya istrinya sama A. Bisikin. Nah lo digerebek, nah lo. Serius lo? Astagfirullahaladzim. Ah enggak, masa sih? Eh ini Ustadz gak dikasih tahu, ini Ustadz. Ustadz lo gosip aja lah kan. Ya, Ustaz. Siapa sih? Yang tadi gue bilangin. Enggak, gue gak yakin itu masanya. Papi Lia tau. Mbak. Ya Allah. Emang lo digodainnya gimana? Enggak, jadi gini apa. Awalnya kan chat gitu ya. Apa kabar gitu nanya kalau di WhatsApp apa Instagram DM? Instagram awalnya. Instagram. Baik alhamdulillah gitu kan udah terus udah ngajak ketemuan awalnya terus aku enggak balas lagi kan terus tiba-tiba di blok Instagram tuh. Udah aku biasa aja. Oh di blok. Gara-gara lo enggak gara-gara enggak ngebales ajakan di blok tuh. Di blok terus enggak lama tuh udah jalan berapa bulan kemudian nge-WhatsApp lagi nanya lagi apa kabar gitu kan. Udah terus ngajak gitu lagi ngajak ngopi yuk kayak gitu deh. Terus kamu gak balas? Enggak, terus aku nanya kan, mau ada apa nih ketemuan mau ngapain nih gitu kan. Ya kita ngobrol-ngobrol aja waktu itu tuh dia ngajak ketemunya di hotel gitu. Ngajak ketemu di hotel? Wow. Berat. Katanya dia lagi ada acara di situ, terus ngajakin ayo mampir ke tempatnya dia gitu. Cuma aku bilang ngapain, aku gak balas lagi udah. Terus tiba-tiba habis itu DM lagi ke Instagram, ngajak ketemuan lagi. Aku gak jawab terus langsung di blok lagi sama dia kan aneh. Wah itu keterlaluan tuh orang, gue kenal itu. Iya aku juga tahu keterlaluan. Tapi bener gak sih apa yang dibilangin sama papi Wika yang itu? Iya. Oh ya Oli. Kok lu tahu sih? Ya tahu lah. Dia kan anak buahnya Mbak Mijan dukun. Oke, tapi permasalahannya. Dia menghubungi kamu ini waktu kamu belum proses cerai kan? Belum putusan. Iya makanya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Hukumnya menghubungi atau mungkin menggoda istri orang istri itu orang, apa? Iya. Ya. Apalagi dan itu dia punya istri lagi. Betul. Oh udah punya istri juga. Udah punya istri juga. Punya ya sebenarnya sih kalau suami kan dalam Islam itu boleh 2, 3. Ya. Tapi kan tertentu. Tapi istri orang. Langsung emosi. Ya. Tahan emosi ya. Istighfar. Suami itu boleh punya istri sampai 4 kan? Jangan ya. Gitu Pak Ustadz. Nih. Pak Ustadz harus detail ngomongnya kalau enggak nanti laki-laki semua pada pengen kawin. Kan ya. Masih koma. Makanya jangan diputus dulu. Lanjut dulu Pak Ustadz. Kan ada ayatnya. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahida. Artinya? Kalau sekiranya memang merasa enggak bisa adil, materi, perhatian, cukup satu. Nah Pak Ustadz. Oh langsung senang. Kalau saya perhatian Pak Ustadz. Aku mau tanya. Nah, terus saya tapi saya masalahnya. Kalau saya itu adil Pak Ustadz ya. Halo sengketa itu aja belum kelar. Pak Ustadz aku mau tanya. Tapi tunggu dulu. Tapi, sebelum, tapi kan masalahnya Wika ini istri orang. Iya enggak makanya saat itu benar-benar belum ada. Putusan cerai. Iya tapi memang udah pisah belum. Rumah. Memang ya. Udah tapi kan lo juga belum umumin tuh kan. Iya belum. Dia taunya kamu udah nikah kan. Pak Ustadz ini pertanyaan dari Niki. Tunggu dulu mau dijawab. Gimana hukumnya? Enggak, itu udah proses belum waktu itu? Itu proses gugatannya belum masuk tapi udah secara bisa agama rumah. Udah bisa ranjang. Iya, karena kalau mereka sudah 4 bulan berturut-turut tidak dinafkahi lahir batin, maka itu bagian dari talak suami kepada istrinya. Walaupun tidak diucapkan tapi walaupun sudah tidak terucap. Tapi dia itulah tadi kan tadi Tendikin nanya, terus kalau perempuan gimana? Punya hak enggak buat gugat? Ya punya. Apalagi sudah sekian bulan tidak dinafkahi. Nah, kalau kejadiannya adalah sudah dalam masa pisah ranjang, tapi kan harus diingat ada masa iddah. Masa iddah itu ketika bercerai 3 bulan 10 hari. Lo udah berapa lama sekarang?
Udah 5 bulan. Oh udah bisa. Lu apa sih tadi? Bisa-bisa aja. Itu kalau orang pisah ya, cerai hidup. Bisa, tapi kalau misalnya pisah cerai meninggal, karena meninggal iya. Itu 4 bulan 10 hari. Iya. Kenapa 4 bulan 10 hari lebihnya sebulan? Karena untuk masa berkabung. Iya. Nah sebenarnya ketika seorang laki-laki, dan dia harus tahu posisinya gitu loh. Iya. Ya perkara dia punya istri atau enggak itu kan kembali kepada perempuannya juga. Mm-hmm. Makanya juga perempuan jangan suka nanggepin juga. Iya kadang-kadang ya. Juga perempuannya suka kegatelan juga sih. Iya benar. Kan dia gak nanggepin tuh dia. Gak nanggepin. Ini kan bukan untuk dia, untuk universal. Kalau masa tenggang ada masa tenggang ya? Ada masa tenggang. Pulsa kali ya. Nah, tapi kalau menurut gue papi, kalau menurut gue Dipo bakalan mau punya istri lagi. Eh coba lebih aja. Lebih dari 3. Coba gitu ya, aja. Adepin gue sendiri aja gak sanggup. Lebih dari 3. Lo mau nanya apa Bi? Gue mau tanya itu Pak Ustadz. Yeah. Sebenarnya laki-laki tuh gimana sih hukumnya kasih nafkah ke istri itu? Oh, wajib itu. Gini. Nah ini tanyaan begini berarti jangan-jangan ada urusan nafkah-menafkah ini. Ketahuan nih. Wah lo kebaca lo. Tanya doang. Tanya doang. Oke ya gimana? Suami selama dia sehat, masih bisa jalan, masih bisa bergerak. Kewajiban dia menafkahi istri dan anak-anaknya. Tanpa perlu dipinta. Gitu ya? Tanpa harus diminta, wajib. Kalaupun perempuan punya penghasilan, ini perempuan nih, dagang online, dagang nasi uduk atau apalah. Dia tidak wajib menafkahi suami dan anak-anaknya. Kalaupun dia ngasih, itu bukan nafkah, itu hadiah. Tapi harus disebut gak ini nafkah untuk kamu gitu atau? Oh ya disepakati. Harus gitu disepakati ya? Sesuai dengan penghasilan. Jangan penghasilan cuma 2 juta, bini minta 10 juta per bulan. Oh gak tahu diri. Berarti lu gak dinafkahi selama ini ya, makanya lu gugat lagi lu cerai ya? Ah jujur. Secara dia manajer lo, berarti kan dia gak punya kerjaan lain. Di kompor cawang yuk. Pegang gue. Mendingan lo sama gue Wika. Nah kompor cawang. Lo gue kasih nafkah per hari 20 juta. Wah. Wow. Berarti sebulan berapa tuh Bang Billy? Lo kaliin aja 30 hari. Lo tau gak program dia ada 5. Tiap hari. Mobil aja lo jual mau 20 juta. Tapi, Mbak Bijan sempat bilang waktu sebulan yang lalu ya. Walaupun lo mendapatkan musibah, kemarin mobil-mobil lo dijualin. Lo ditagi-tagi utang sama debt collector sampai listrik lo diputus. Kan dia bilang katanya sebulan sampai sebulan lebih ke depan lo akan mendapatkan rezeki tak terduga. Bener, ini kan dia di Trans TV warawiri. Pagi, siang, sore, malam buka deh mulu, Papi. Apa jangan-jangan ini bukan ramalan Mbak Bijan mungkin terbukti, tapi ini bukan masalah itu sih. Apa jangan-jangan lo sengaja jual mobil supaya lo dikasihani sama Trans TV ya? Iya, biar lo dapat job. Apa dapat kerjaan ya? Biar dikasihani. Gila, buka puasa ada muka dia, sahur ada muka dia, 8:30 ada muka dia, muka lo terus. Kang Emil Syarif, ini modus nih Billy nih. Dia mobilnya dijualnya gak beneran nih, jangan-jangan nih. Cuman biar dikasihani aja lo. Lu bulan puasa batal Billy, sujud sama orang batal lu sumpah lo. Loh, saya bukan sujud ini, cuman berprasangka. Ya sama aja. Oh, iya, Enggak emang waktu enggak dinafkahinya berapa lama? Enggak, aku cuma nanya doang. Oh, wah, pertanyaan udah kayak polisi nih kalau lagi BAP. Enggak, maksudnya ini kan masalah hukum, harus jelas gitu. Oke. Apakah salah satu akun atau bodoh orang ini juga yang menyindir pernikahan kamu dan juga menyakiti kamu? Siapakah? Apakah ini artis juga? Tetap di pagi-pagi pasti happy.